What's up everyone, welcome back. Balik lagi kita masih dari edisi Back to Campus, Back to Work dari Weekend Food. Kali ini kali ini kita masih mau ke warteg. Cuman bedanya kalau ini wartegnya ini ada dua wartegnya. Dia wartegnya ini dekat sama cluster Alogio Gading Serpong. Oh iya, sama kos-kosan. Ini enggak sih apa? Permata Medang ya? Permata Medang iya. Ya. Permata Medang. Apa Angelonia Valeria? Nah, apa spesialnya warteg ini dari warteg sebelumnya di Narao sama Warjo, warteg legendaris anak-anak Pemen katanya. Jadi wartegnya ini sebenarnya dia tergolong baru, nggak selama di Narao sama Warjo. Dia ini apa namanya, spesialnya dia adalah wartegnya 24 jam. Oh iya, betul, gila. 24 jam. Penasaran wartegnya apa aja, ternyata terus kita lanjutin bahasnya, this is Weekend Food. Ini yang warteg yang pertama itu Warteg Jabari. Warteg Jabari ini dia lokasinya ada deket Permata Medang. Cuman ini tuh kayak berlebaran di seluruh Gading Serpong, teman-teman. Ya, Warteg Jabari ini ada di mana-mana. Jadi enggak cuman yang di deket Valeria ya, Angelonia atau tapi di Permata Medang. Ada juga di Agricola. Ada di Agricola sama di depan Sekolah Penabur. BPK Penabur benar, bukan rekan kita. Ya, kenapa warteg ini kita rekomendasiin buat kalian nih, apalagi anak-anak kampus dan orang-orang kerja. Wartegnya 24 jam pastinya. Jadi kalau misalnya kalian, misalnya kalian lagi nugas nih, khususnya anak kampus lagi nugas sampai larut malam dan belum sempat beli makan, nah itu kalian bisa datang ke sini. Memang menunya kalau larut malam itu nggak selengkap kalau siang kayak tadi kita makan gitu ya, karena pasti kan udah habis juga. Nah, tapi dia tuh kalau nggak salah ada yang dia bikin lagi gitu sore nanti, kayak misalnya orek, kayak ada beberapa itu yang dia bikin lagi. Cuman emang kalau pas malamnya itu udah subuh gitulah, dia bikinnya tuh nggak sebanyak yang biasa. Nggak sebanyak yang biasa karena yang belinya juga mungkin kan nggak sebanyak kalau siang ya. Nah itu dia, jadi buat kalian yang emang anak kampus nih, pulang kampus misalnya nugas sampai larut malam belum makan, kalian bisa makan di sini. Atau nggak suka ini kan lapar tengah malam gitu kan? Lagi main game lapar gitu kan? Iya. Nah, terus apa kalau buat orang kantor, kenapa ini rekomen? Harganya not too bad. Murah, hitungannya masih murah, warteg-warteg seperti warteg biasa lah. Nah terus apa namanya, porsinya sih ya, porsinya juga banyak, tapi gak sebanyak Warjo. Jadi kalau kalian yang mau terlalu banyak makan di warteg ya bisa ini jadi opsi. Terus apa namanya, kalau buat orang kantor dia ada karena 24 jam kalian pagi, bisa beli dulu. Dulu waktu gue WFO juga dia pagi gue bawa nasi dari rumah, beli sayurnya di sini. Sama gue juga dulu gitu. Ya terus apa namanya, pengalaman gue sih kalau di warteg ini, gue karena dia mungkin baru-baru ini ya, belum terlalu lama juga dia kalau nggak salah sih. Maksudnya itu 2018 sih, inget gue. Nggak baru dalam angka 2 tahun sih, enggak sih. Enggak, ya, cuman 4-5 tahun. Ya kalau kita bandingkan sama Rao sama Warjo memang udah mendarah daging. Dia lebih baru di sini. Nah dulu pengalaman gue ngerasa ini as apa namanya, orang kantor. Jadi ya itu pagi gue kesini dulu, terus sore gue kesini lagi. Tapi lumayan sih, cheap sih, kayak gue tuh bisa keluar duit cuma 10.000 cuma beli lauk doang. Ya. Kayak itu cheap banget sih. Dulu bahkan 7.000 aku beli. Wow. Oh karena gue kalau kesini selalu pesen itu sate udang. Ya, sate udang. Kalau gue biasanya dulu paling cuman cai sim tahu sama telur dadar. Udah masih itu dua itu nasinya masak dari kosan.
Sama ya, itu dia juga kelebihannya, ini ada di daerah dekat Alogio. Enggak cuma Alogio, deket juga sama di Ruko Newton, Ruko apa, Ruko Darwin, Ruko Pascal, terus ada bahkan di daerah Permata Mendang itu Permata Mendang. Terus kalau kalian dari arah Dalton pun ini masih masih terjangkau. Terus seberangnya juga ada kos-kosan. Iya. Nah, jadi kalau kalian yang nyebrang, kalian di sini tinggal nyebrang doang. Nyebrang sama ini SDC apartemen ya. SDC apartemen benar juga ya, ya. Deket banget. Iya, dia posisinya sebenarnya hampir sama kayak di Naraos lah kalau dari apa, kalau dari SDC apartemen. Ya kan? Enggak, hampir sama banget sih kalau apartemen ke Dinas Naraos. Oh ya, Deng. Iya, iya. Tinggal nyebrang ya. Nah, ini jalannya agak jauh. Enggak mirip-mirip sih. Enggak mirip banget. Ini lebih jauh. Tapi enggak sejauh itu lah. Paling cuma berapa? 1 kilo atau 2 kilo. Ya lumayan jalan juga. Ntar nyampe sini makan, balik ke apartemen lapar lagi. Iya, bagus. Ya kalau untuk rasa warteg ya, warteg-warteg itu decent lah ya, seperti sebiasa aja sebenarnya, enggak ada bedanya. Cuman kan karena tujuannya kan kita beli kan untuk mengenyangkan, bukan mencari cita rasa. Jadi iya, kayak, betul. Enggak terlalu mentingin rasa lah ya. Jadi cukup lah untuk ininya, untuk rasanya. Oke, jadi itu dia warteg 24 jam kita yang pertama di Warteg Jaya Bahari. Kita akan lanjut lagi next wartegnya itu yang 24 jam juga, itu juga dekat sama Alogio sama Perumahan Medang. Semoga buka. Semoga buka. Stay tune. Ya, kita udah nyampe di warteg kedua. Yay. Ya, jadi ini warteg yang kedua, dia ada di Kelapa 2. Keren juga warteg yang kedua ada di Kelapa 2. Dia posisinya ada di dekat pertigaan apa sih itu? Alfamidi. Alfamidi Kelapa 2. Yeah, yeah, yeah. Dia itu di Jalan Kanoraya tepatnya. Dia pasti seberangnya. Yuk, kita makan dulu. Kita udah makan tadi. Kenyang. Eh tadi kita sama ya harganya ya? Sama 16.000. Jadi kalau warteg ini, warteg Kelapa 2, warteg Barokah Tegal Bahari ini, gue nyebutnya selalu warteg Kelapa 2. Dia ini 21 yang 24 jam. Pengalaman gue adalah di warteg ini dulu gue kan bapaknya anak warnet, bapaknya Anwar. Gitu. OP. Oh. Okay. Gue udah sempet nyambi jadi operator di warnet Newton. Nah itu tuh biasa tuh kalau kita main itu kayak jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 12 pagi, jam 1 pagi gitu tuh kan mau makan kan susah ya. Dulu tuh lawson itu ada sebenernya di Ruko Newton, cuman kan lawson dulu ini namanya anak warnet ya, mana punya duit gitu kan. Duitnya buat voucher, kalau nggak buat billing. Jadi kita take effort bawa motor, bawa 3 motor berangkat ke Kelapa 2. Jadi jaraknya emang agak jauh sama warteg Jaya Bahari yang kita makan waktu itu. Nah, soalnya warnetnya deket Wemen kan? Warnetnya deket Wemen. Wartegnya di Kelapa 2. Ini juga Kelapa 2 nya bukan deket yang pasar Kelapa 2 loh, masih kayak lurus kesana deket lagi. Deket Islamic. Deket pintu Islamic Village. Iya. Ya. Jadi lumayan jauh. Sama notes aja dulu itu warteg Jaya Bahari itu belum ada. Waktu zaman gua masih jadi apa anak warnet. Waktu zaman Jabari itu belum ada. Yang Medang kan? Yang ya, yang 24 jam itu tuh yang gua tahu ada di jalan ke arah Legok sama yang di Kelapa 2 ini. Iya. Teman gua yang nemuin. Jadi keuntungannya adalah makan warteg di warteg ini tuh tempatnya gede. Iya sih. Tempatnya luas. Iya dari sih. Semua warteg yang kita lewatin kecuali di Naraos ya. Kalau di Naraos udah lebih gede gitu. Cuman kalau dibanding sama Jabari sama Warjo itu tuh lebih gede, paling gede lah ibaratnya. Panjang-panjang, ada meja panjang juga, kayak mau duduk di luar yang etalase juga bisa. Karena itu kayak ruko gitu enggak? Kayak ruko sebenarnya, iya. Walaupun dia warteg. Ya, dia dari dulu itu dia di ruko itu dan harganya kalau kata aku sih enggak beda jauh sih, masih sama. Oke sih, masih oke. Harganya masih sama kayak dulu makan di situ. Ini cocok banget kalau misalnya kalian nih yang mungkin nggak cuma anak kampus, kalau anak kampus mungkin yang ngekos daerah sana atau yang rumah di sana ya. Iya, tadi banyak tahu anak kos banyak gitu. Banyak. Nah terus buat orang kantor ini tuh boleh banget nih kalau misalnya kalian tinggal di Gading Serpong, terus kalian kerja di Karawaci. Nah ini boleh banget kalian lewat dulu, bungkus bisa. Pulang pun sama, pulang itu bisa makan dulu di situ. Gitu. Kalau aku sih jujur baru pertama kali karena aku nggak sering main makan ke daerah sana sih. Terus apa namanya kalau untuk
rasa sih ya, decent lah ya namanya wartegnya, not bad banget. Nah itu tadi tapi menu ini loh, cukup kaget dia nyiapin kangkung. Jarang lo nemu wartegnya kangkung gak sih? Iya, iya, udah jarang ya sekarang ya. Kayak, wah ada kangkung nih. Iya, udah jarang sekarang yang nyediain kangkung. Terus apa namanya, mau apa tadi ya, lupa gue. Gara-gara gue putung. Jadi apa namanya, rasa sih decent. Tadi gue pesen, yang gue pesen itu menunya kan gue tadi telur dadar, mie goreng, sama gorengan-gorengan. Nah itu khasnya, kalau kata gue sih itu khasnya dia di apa di, gue nggak tahu sih apa karena Tegal Bahari. Jadi ada gorengan tempe yang kering gitu, yang garing, sama apa? Ya ada di dalam satu toples gede gitu. Nah dulu tuh pengalaman gue, kalau dulu gue makan apa abis shift gitu, misalnya abis shift OP warnet. Nah, sana cuma nasi, kuah rawon, rawon kuning, terus pakai gorengan tempe itu doang, bisa sampai 5. Kayak bayar cuma 8.000. Hidup anak parat kayaknya keras ya. Jadi tuh makan telur dadar itu semua kemewahan. Oke. Oke. Keras ya emang ya. Ya tapi jangan dicontoh guys, itu gak baik guys. Ciri khasnya tuh kuah rawon deh. Tadi kan aku tuh kalau makan kan emang harusnya ada kuah ya, nggak bisa yang kering. Aku minta kuah sama sambel. Nah kuahnya tuh dikasih kuah kuning rawon. Iya yeah, kuah rawon. Kayaknya emang udah khasnya mereka deh. Kalau emang kalian malas yang agak berlemak si kuah, kuah rawon kan agak berlemak ya. Nah ini bisa kalian pakai ganti kuah opor ayam. Itu juga enak kuah opor ayam. Kirain mau bilang kuah bening tadinya. Atau emang tadi kayaknya nggak ada. Kuahnya kuah kuning semua pas santan. Okay. Ya jadi. Back to back dari warteg 24 jam yang ini yang pilihan kita, warteg Jebari sama warteg Barokah Tegal yes. Bahari yang ada di Kelapa 2. Sebenarnya kalau dibilang worth, dua-duanya worth, tetap harganya sama, nggak beda jauh. Iya, nggak beda. Cuman tinggal masalahnya adalah kalian lebih dekat kemana sih? Karena betul. Kan warteg itu kan the real Indonesian fast food. Iya betul. Dengan teknologi the touchscreen real. Pertama kali. Touchscreen. Paling pertama loh Indonesia. Nah, keluar makanannya semuanya udah jadi, ya kan? Benar kan? Touchscreen sama voice recognition. Iya. Minumnya apa mas? Nah, okay. Es teh tawar. Belum ada es teh tawar. Kayak gitu. Jadi balik lagi ke kalian emang di daerah Alogio dan kalian lagi tugas, itu kalau mau yang dekat Warteg Jebari. Itu recommended banget, atau yang di dekat Legok mungkin gua nggak masukin ke film ke video ini. Kalau misalnya kalian ada di tengah posisinya dekat SMS, boleh banget kalian ke Barokah Tegal Bahari. Susah ya. Gue cuma nyebut Baharinya doang. Nggak pernah nyebut, nggak pernah nyebut warteg Barokah sih soalnya itu warteg Kelapa 2. Oke, jadi itu dia review weekend food edisi back to campus kita tentang warteg 24 jam yang preferensi kita. Betul. Di daerah Gading Serpong. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini karena kita akan lebih banyak lagi upload video lainnya. Jangan lupa kasih rekomendasi juga kalau acara back to back kampus ada kemana aja sih. Yes, betul. Mungkin nanti kita bisa main ke Jakarta juga untuk Bidi. Ini untuk cari-cari edisi back to campusnya juga, atau kita selesaiin dulu yang di sini karena masih banyak. Iya, banyak banget. Jangan lupa juga nyalain bell icon supaya kalian dapat notifikasi pada saat kita upload video baru. Jangan kata lo nyuri flashen. Sign out. Thanks for watching. Jangan jangan tanyakan kenapa baju gua ganti, karena emang harinya juga ganti. Padahal gua udah menyamakan. Tapi makeupnya beda sih, makeup-nya memang beda. Sih. Oke.